Mana jelas sekali di sebalik kapal selam tanpa awak ini juga memiliki risiko yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam sejahtera kepada saudara. Salam sejahtera, salam serumpun, salam Nusantara, salam persaudaraan dan salam seagama seakidah kepada semua saudara yang berada di Indonesia, yang berada di Malaysia, yang berada di Brunei dan yang berada di Singapura. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih lagi diberi kekuatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kita bertemu dalam video pada kali ini saudara. Dan saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudi hadir ke channel ini dan sudi meng-share-sharekan video-video yang ada di channel ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada saudara yang sudi memberikan komentar-komentar yang positif, memberikan saranan kepada saya, memberikan link-link video kepada saya untuk saya menambahkan lagi wawasan saya, menambahkan ilmu pengetahuan saya dan menambahkan lagi rasa cinta dan kasih kepada saudara serumpun saya di Indonesia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Malaysia dan Indonesia sentiasa maju, sejahtera dan dijauhkan daripada pandemik serta kejahatan. Dan saudara, pada kali ini saya sebenarnya ingin membuat satu video reaction saudara, yang mana kita sebelum ni tahu bahawa kebiasaannya kapal selam ini mempunyai kru-krunya tersendiri. Dan sudah pasti di dalam kapal selam memiliki begitu ramai awak-awak. Dan kalau tak silap saya, awak ini merupakan antara anak kapal ataupun kru yang terlibat bagi memastikan jentera kapal selam serta misi pasukan itu berjalan dengan baik. Namun saudara, sebelum kita meluluskan reaction pada kali ini, ayuh, yuk sama-sama, yuk bareng kita menyedekahkan, menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita, Allah yarham yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kru KRI Nanggala 402. Semoga mereka semua ditempatkan dalam kalangan beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Yawm Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin saudara. Insya-Allah kita sama-sama berharap semoga hadiah Al-Fatihah ini sampai kepada mereka dan semoga mereka tergolong, semoga mereka tergolong dalam kalangan yang beriman, insya-Allah. Dan saudara, pada kali ini saya ingin membuat satu reaction daripada satu channel, katanya Teknologi Popular. Nah, ini kali pertama mungkin saya tak pernah membuat reaction daripada channel Teknologi Popular ini saudara. Dan saudara, sudah tentu tajuk video pada kali ini ada kena-mengena berkait dengan KRI Nanggala 402, iaitu tajuknya pada kali ini adalah Tak Mahu Tragedi KRI Nanggala 402 Terulang. PT PAL Indonesia rancang kapal selam tanpa awak untuk TNI. Jadi kat situ pun kita dah boleh katakan betapa sebenarnya mungkin kerajaan Indonesia tidak mahu lagi perkara ini berulang kepada mana-mana pihak yang lain, kerana sudah pasti apa yang telah berlaku dijadikan sebagai panduan. Dan insya-Allah saudara, sama-sama kita berdoa semoga Malaysia dan Indonesia dijauhkan daripada kejahatan, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ya saudara, hari ini kita akan saksikan apakah cara ataupun langkah yang dilakukan bagi memastikan kapal selam tanpa awak ini. Dan katanya
PTPAL. Okey, kalau tak silap saya, PTPAL ini satu company ataupun kilang yang mereka, kalau tak silap saya lah, dan saudara tolong perbetulkan jika saya silap, PTPAL ini adalah kilang yang menghasilkan ataupun tempat untuk menghasilkan persenjataan ataupun mungkin alutsista untuk ketenteraan militer Indonesia. Dan dia jelas sekali, setelah insiden tenggelamnya kapal Nanggala 402 pada April yang lalu, saudara, maka jumlah kapal selam andalan Indonesia menyisa 4 unit. Dan itu artinya armada TNI AL berkurang hingga harus segera diganti dengan unit yang baru, katanya. Jadi insyaAllah, dia kata kabarnya sih ada kapal selam tak berawak akan dirancang PTPAL Indonesia. Penasaran kan? Ha, dia kata. So yuk enggak pakai lama, ini dia penjelasan selengkapnya. Okey, jom, so kita akan saksikan bersama-sama. Dan saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi, dan saudara jangan lupa untuk subscribe channel Teknologi Popular. Okey, Teknologi Popular. Hello Technolovers. Setelah insiden tenggelamnya kapal Nanggala 402 pada April lalu, maka jumlah kapal selam andalan Indonesia menyisakan 4 unit. Itu artinya armada TNI Angkatan Laut berkurang hingga harus segera diganti dengan unit baru. Nah, berbagai media online telah memberitakan nih terkait hal tersebut. Kabarnya sih ada kapal selam tak berawak akan dirancang PT PAL Indonesia. Penasaran kan? PTPAL. Yuk, gak pakai lama, okay. Ini dia penjelasan selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasi. Jadi maknanya, jadi orang pertama mendapatkan informasi. Tinggal menyisa lagi 4 unit kapal selam andalan Indonesia ya. Setelah apa yang berlaku pada April lalu. Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut atau PT PAL, Kaharudin Jenat dari Manyambeang, saat ini sedang menyiapkan kapal selam tanpa awak. Sebelum kita membahas jauh soal proyek besar ini, perlu dulu nih kita ketahui soal dirut baru dari PT PAL. Melansir warta kota.tribun News, Kaharudin Jenat Daeng Manjambeang yang baru saja dilantik pada 21 April lalu ini, ternyata sudah dua kali menolak tawaran untuk memimpin industri perkapalan terbesar di Indonesia. Namun akhirnya ia lulus setelah ngobrol dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepada media, Kaharudin mengutip ucapan Prabowo. Ketika Pak Prabowo menyampaikan dengan bahasa nasionalisme, kapan lagi Anda bisa mengubah kekuatan maritim Indonesia kalau Anda tidak punya kekuatan untuk mengubahnya? Yup. Begitulah ucapan Prabowo yang mampu menundukkan dirut baru PT PAL ini. Siapa Prabowo ini? Dirut keturunan Makassar, Surabaya ini dilantik menggantikan Budiman Saleh. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Direktur Utama PT PAL Indonesia yang baru ini beberapa saat sebelum tragedi kapal selam Nanggala 402. Kaharudin sudah puluhan tahun di Jepang menguasai teknologi kapal selam. Namun, sebagai orang yang mendapatkan beasiswa dari mendiang B.J. Habibie, ia pun terpanggil untuk pulang ke tanah air. Dan benar saja, tenaga dan pemikiran beliau sangat dibutuhkan untuk membenahi kemaritiman Indonesia. Semoga sukses ya Pak membangun proyek besar ini. Makin keren nih Indonesia. Nah, meski baru dilantik sebagai dirut PT PAL di tanggal yang sama dengan insiden KRI Nanggala 402, tapi Kaharudin Jenat telah merancang kapal selam tanpa awak yang memiliki kemampuan operasi lebih canggih dibandingkan kapal selam berawak atau konvensional. Semua ia lakukan demi kejayaan maritim Indonesia. Menurut Kaharudin Jenat, kapal selam masa depan harusnya sudah berteknologi tanpa awak serta telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Selain itu, kapal selam masa depan juga seharusnya memiliki batas usia paling tidak sampai 30 tahun dalam proses maintenance. Kapal selam tanpa awak nantinya akan dilengkapi persenjataan utama dengan ukuran lebih kecil dari kapal konvensional lainnya. Dirut PT PAL ini telah mendesain dengan ukuran panjang 20 meter. Ukuran itu tentu panjang jauh lebih kecil meter dari Nanggala yang memiliki ukuran 62 meter. Kapal selam beza tanpa awak meter hasil rancangan Kaharudin dibuat dengan berbagai keunggulan.
misalnya mampu membawa 4 torpedo dan perintah penembakan tetap berasal dari markas besar TNI. Kapal selam tanpa awak dirancang bisa mendeteksi kapal musuh atau kapal kawan, serta memiliki kemampuan survive di laut. Tapi nih ya Technolovers, jika Indonesia sudah ada rencana untuk mengembangkan kapal selam tanpa awak, militer Amerika Serikat bahkan tengah merancang langsung kapal selam yang mampu dikendalikan oleh kecerdasan buatan, alias tak perlu awak untuk mengontrol dalam operasinya. Proyek mereka dijalankan oleh Office of Naval Research dan disebut sebagai sistem senjata bawah laut otonom. Meskipun informasi detail soal kehebatan apa saja yang disematkan pada kapal selam tanpa awak mereka, tapi untuk namanya telah disebut sebagai Klaus. Melansir indek.detik, pihak perusahaan hanya membocorkan kalau Klaus bakal punya sensor dan algoritma, sehingga bisa menjalankan misi sendiri. Sistem Klaus akan dibenamkan pada kapal selam robot bernama Orca yang dibuat oleh Boeing untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip detik Inet dari Daily Mail, kapal selam otonom sebenarnya bukan hal yang baru dan bisa melakukan tugas tanpa keterlibatan manusia. Namun, teknologinya belum cukup cerdas dan fungsinya terbatas. Tugas yang diberikan masih sederhana, misalnya melacak lokasi tertentu. Teknologi terbaru milik Amerika Serikat akan membuat kapabilitas kapal selam otonom semakin canggih. Bahkan, tak menutup kemungkinan nantinya bisa menembakkan senjata sendiri. Wow, bukan Amerika ya namanya kalau gak heboh. Tapi, ada lagi nih yang tak kalah menarik. Selain militer Amerika Serikat, militer Inggris juga dikabarkan membuat kapal selam otonom. Melansir BBC, pada 20 April lalu, bersama dengan peluncuran kapal selam pemburu-pembunuh bertenaga nuklir terbaru Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Ensign, mereka juga melakukan debut dengan kapal selam tanpa awaknya seberat 9 ton. Pemerintah Inggris bahkan jor-joran nih mengeluarkan budget buat Extra Large Unmanned Underwater Vehicle atau XLUUV mencapai 3,2 juta US dollar atau setara 45,8 miliar rupiah untuk memulai pengembangan kapal selam besar dan otonom canggih ini. Dari informasi yang dipublikasikan Inet.detik, kapal selam buatan Inggris akan berukuran panjang 30 meter, lebih panjang dari Boeing Orca buatan Amerika Serikat. Militer Inggris akan menggunakan kapal selam tanpa awaknya itu untuk pengintaian sekaligus menjadi perangkat bersenjata anti kapal selam. Nah, kelebihan paling jos dari kapal selam Inggris yaitu bakal dirancang khusus agar sukar dideteksi. Jadi, musuh akan tahu tuh jika kapal selam ini mendekati wilayah mereka kalau terjadi perang sewaktu-waktu. Karena pergerakan dan aksi kapal selam milik Inggris ini akan diatur sepenuhnya oleh artificial intelligence, maka untuk melakukannya Marine AI menggunakan superkomputer IBM AC922 yang berukuran besar. Sementara otak kapal selam berukuran kecil dan mengandalkan keping AI yang sering ditemukan saat menjalankan komputer game. Kementerian Pertahanan sangat memperhatikan teknologi baterai dalam proyek kapal selam tanpa awaknya itu. Selama ini Marine AI mengandalkan teknologi yang ada yaitu berasal dari baterai mobil. Namun, selanjutnya telah dikembangkan dengan lebih baik lagi pada kapal selamnya itu. Proyek ini menggambarkan sebuah kapal yang dapat melakukan perjalanan ke dasar laut untuk mencari ranjau dan menjelajahi kawasan lingkungannya untuk mendapatkan informasi tentang angkatan laut musuh. Jadi, Marine AI diandalkan agar bisa menciptakan kapasitas pengambilan keputusan bagi otak kapal selam. So, kapal nantinya akan bisa menentukan sendiri apa yang akan dilakukan saat angkatan laut musuh mendekat. Namun sayangnya, keputusan mereka untuk mempersenjatai torpedo pada kapal selam tanpa awak SLUUV justru mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Takutnya malah menimbulkan masalah serius pada rancangan mereka yang sudah didesain cukup rumit. Perangkat otonom jika dipersenjatai akan beresiko ada kecelakaan. Tapi, Angkatan Laut Kerajaan Inggris masih memilih bersikap tertutup tentang rencananya perihal teknologi torpedo ini. Apakah diam-diam mereka akan memberi senjata pada kapal selam tanpa awaknya itu? Pasti dia ada rancangan di sendiri ya, yang kita tak tahu. Nah, Technolovers, gimana nih tanggapan kamu soal kapal selam tanpa awak
yang telah direncanakan PT PAL Indonesia yang juga telah dikembangkan Amerika Serikat dan Inggris. Semoga proyek besar ini berjalan baik ya. Kita doakan yang terbaik untuk perkembangan militer Indonesia. Mari sebar informasi ini ke teman-temanmu. Klik like dan share videonya. Thank you ya udah menyimak. Sampai jumpa besok. InsyaAllah terbaik sekali channel ni. Dan saudara, apa yang kita dapat lihat pada video kali ini memperkatakan mengenai PT PAL ini, PT PAL Indonesia. Okey, PT PAL Indonesia ni rupanya adalah satu mana kilang ataupun satu perusahaan yang dipertanggungjawabkan untuk membuat kapal persenjataan ya, kapal persenjataan Indonesia. Dan Khairuddin Jenot, kalau tidak silap saya tadi, Bapak Khairuddin Jenot jelas sekali memiliki keupayaan tersendiri, memiliki pengalamannya seperti mana yang dikatakan dalam video tadi, pernah berkhidmat, pernah mencurahkan bakti di Jepang, dan dikatakan beliau antara figura ataupun tokoh yang bakal terlibat secara langsung dalam penciptaan kapal selam Indonesia tanpa awak. Dan jelas sekali diperkatakan dengan keupayaan, dengan tahap AI yang tinggi, kemungkinan Indonesia mampu untuk mencipta ataupun membikin satu kapal selam yang tanpa awak, yang mana kita tahu dengan keupayaan yang disebut dalam video sebentar tadi, yang mana kita tahu bahawasanya Amerika Syarikat dan juga Inggeris masing-masing memiliki keupayaan mereka, masing-masing telah pun membangunkan kapal selam mereka. Dan mereka bukan sahaja sentiasa mengemaskini, update, tapi mereka juga turut menambah intelijen ataupun seperti mana yang disebutkan dalam video ini, artificial intelijen, yang mana jelas sekali di sebalik kapal selam tanpa awak ini juga memiliki risiko yang tersendiri, kerana seperti mana yang dimaklumkan, kapal selam tanpa awak ini memiliki keupayaan untuk bertindak dengan keupayaan seolah-olah memiliki satu IQ untuk mengawal kapal selam itu secara automatik sekiranya diancam musuh. Namun sebenarnya bagi saya, kemungkinan dengan wujudnya kapal selam tanpa awak ini dapat mengurangkan risiko kemalangan jiwa, dan pada masa yang sama mungkin kita dapat mengurangkan tragedi-tragedi yang pernah berlaku sebelum ini. Dan pada masa yang sama juga saudara, dengan adanya kapal selam tanpa awak ini, jelas sekali secara tidak langsung teknologi akan lebih berkembang. Dan seperti yang dilihat sebentar tadi, kapal selam yang cuba difikirkan oleh Bapak Khairuddin itu memperkatakan satu idea bagi memastikan Indonesia sebaris bersama dengan negara-negara maju lain bagi memastikan persenjataan militer mereka sentiasa berada pada tahap yang terkini dan sentiasa terbaik, supaya sempadan mereka, supaya kedaulatan negara mereka terus terjamin. Apa-apa pun, terima kasih kepada saudara yang sudi menonton pada video kali ini. Jika saudara memiliki pendapat, memiliki idea atau memiliki apa-apa saranan, silalah komen di komentar box. InsyaAllah saya akan cuba bacakan, dan kita akan bertemu lagi di video akan datang. Saya mohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya pada video kali ini. Kita berjumpa di video akan datang. Salam serumpun saudara. Malaysia Indonesia bersatu. Kita adik abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.